Saya katakan kami jadi sampai yang
kalau masih terasa sedikit, kita bantu dengan terapi. Ya, besok ya. Jadi begini, Pak, saya jelaskan bahwa tidur yang pura-pura dengan tidur karena hipnoterapi itu berbeda. Hipnoterapi itu bukan ilmu mistis, tapi ilmu bagaimana kita mengistirahatkan otak seseorang. Kemudian kita aktifkan, ini adalah energi bawah sadarnya. Tadi itu otak istirahat, ya, makanya tidak bisa buka mata, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, karena otaknya diistirahatkan. Yang kita aktifkan adalah energi bawah sadar, kemudian kita kasih pesan. Kita pesan sudah masuk, kemudian kita perhatikan. Dan pesan itu akan bekerja mempengaruhi tubuhnya. Dan makanya jangan heran kalau orang setelah ditidurkan kemudian dibangunkan itu dia akan merasa sehat. Ya. Itu loh.